Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak dimanapun Anda berada. Saat ini saya itu sedang berada di depan kantor perpustakaan daerah Kota Singkawang. Nah, saya itu dapat informasi bahwa nanti tanggal 16 Juli sampai dengan 21 Juli 2019 perpustakaan daerah Kota Singkawang itu bakal mengadakan Singkawang Book Fair dengan tema Singkawang membaca menuju Singkawang Hebat 2022. Nah, pada agendanya nanti itu ada berbagai macam kegiatan, dari mendongeng, ada bedah buku juga, habis itu ada fashion show, lomba mewarnai, lomba selfie, dan masih banyak lagi lomba yang lainnya untuk menarik minat baca masyarakat di Kota Singkawang. Nah, untuk pengadaannya sendiri, Singkawang Book Fair ini bakal diadakan daerah Kota Singkawang yang berada di Jalan Merdeka, Kota Singkawang. Jadi pameran itu bakal diadakan setiap hari dari tanggal 16 itu sampai tanggal 21. Jadi kalian itu bisa langsung datang saja ke sana. Nanti di sana itu bakal disiapkan berbagai macam jenis buku, dengan tadi di itu katanya ada sampai belasan ribu judul buku dari berbagai macam tipe jenis. Mungkin ada buku sejarah, buku masak, buku dan buku pelajaran, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tadi saya juga barusan mewawancara dengan Kadis Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Kota Singkawang sendiri, Ibu Darmila. Nah, berikut adalah penjelasan dari Ibu Darmila terkait Singkawang Book Fair 2019 di Kota Singkawang ini. Dari tanggal 16 sampai 21 Juli 2019 bertempat di Gedung Pusat Informasi Pariwisata di Jalan Merdeka, Kota Singkawang. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan buku-buku yang murah dan berkualitas bagi masyarakat Kota Singkawang tanpa dibatasi usia. Kami berharap dengan penyediaan kegiatan ini, minat baca pertama dulu kunjungan dari masyarakat ke Book Fair meningkat, dan efek selanjutnya adalah mudah-mudahan minat baca masyarakat juga semakin meningkat. Secara sederhana saja, membaca menambah pengetahuan. Kalau kita tidak membaca, otomatis kita mau berbicara saja kita tidak punya kosakata yang luas, karena kita tidak mempunyai, tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar apa yang ada di dunia ini. Ilmu apa? Kan kalau kita tidak punya wawasan, bagaimana kita mau bisa berbicara secara berpengetahuan? Kunjungilah Singkawang Book Fair 2019 secara beramai-ramai, karena akan disediakan buku-buku yang berkualitas dengan harga murah. Thank you.